Dia panggil at-tasakhut minal min bil inasi min akhlaqi ahli jahiliyah. Orang yang benci kepada anak perempuan ini termasuk daripada akhlak jahiliyah. Orang jahiliyah yang benci pada anak perempuan. Sampai zaman dulu ada pepatah Melayu mengatakan jaga sekandang kerbau lebih mudah daripada jaga seorang anak perempuan. Raja dengar dalam bahasa Melayu dah. Tidak kata gitu. Nak jaga seorang anak tina lebih payah daripada jaga seekor sekandang kerbau. Apa dia maksud? Adakah maksud pepatah itu benci kepada anak perempuan? Kita kata tidak. Jangan salah faham. Maksud dianya anak perempuan ni kena jaga sungguh. Jaga sungguh. Dengan pendidikan dia, dengan aurat dia, dengan asas-asas ilmu. Anak laki-laki kita ajar dia mandi wajib. Tapi ada anak perempuan kena belajar pula dalam bab haid. Haid pula bukan senang. Oh, banyak lagi lah cerita-cerita. Zaman kita hari ni pula nak ajar anak perempuan kita bersifat al-haya, bersifat dengan malu. Oh, payah nak jumpa. Sebab apa payah nak berjumpa? Sebab anak perempuan telah dididik daripada kecil lagi. Di pusat asuhan kanak-kanak lagi, dia sudah bercampur laki-laki perempuan. Di alam maya pula bercampur. Jadi sifat malu, haya tu sudah hilang. Masing-masing melompat sana sini. Sebab itulah kita tengok hari tu dia panggil majlis apa di jabat Panama Dam. Apa? Panama Dam ke apa? Lama dah tersebut ni. Orang melompat pagi-pagi sama-sama pegawai-pegawai Panama Dance. Sekarang ni pula tak cukup dengan Panama Dance. Dia mari TikTok pula dah. Pakai duk melompat bergedik belaka. Pakai pakaian tutup aurat. Tapi duk bergedik. Kita kata sama juga. Sebab itulah kita tegur kepada anak-anak perempuan ni. Pakai jilbab. Pakai tutup muka. Tapi gambar tu gedik dia panggil. Ini pun karut juga dia. Maka itulah yang dikatakan kita jangan benci kepada orang perempuan, tetapi kita kena didik anak-anak perempuan mengikut syariat Islam, barulah menjadi manusia yang baik, manusia yang jelas.